Ada, us. Oh, ada nih, satu nih. Nah, us, us, us. Di coraknya ada merah-merah. Ini lihat di tengah-tengahnya, ya. Di sini banyak kawan-kawan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Leber Kekel Vlog. Oke sahabat, kali ini saya berada di saung, yaitu saung sawah. Oke sahabat, saya capek nih, masa naik. Oke, saya berada di saung untuk mencari ikan kecil ya kawan-kawan. Jadi saya di sini mau vlog atau mau mencari ikan, sama aja ya. Jadi di sini saya akan mencari ikan belut atau ikan apa ya, ikan yang kecil-kecil. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk bantu channel ini dengan cara subscribe, comment, share, and like. Yuk kita lanjut aja ya. Saya berada di saung ya. Ini lihat ada kucuran air yang jernih ya kawan-kawan. Di depan saung atau di depan gubuk ya. Dan di sana ada pesawahan. Pesawahan yang sangat indah kawan-kawan. Ada yang kerja di sana ya. Yang lagi macul. Tanaman sayuran, kangkung, ini lihat kacang. Leber Kekel Vlog, saya bawa asair nih, saya mau mencari ikan atau mencari belut di sini nih. Coba saya mau lihat nih, biasanya di sini banyak belut nih kawan. Kita cari belut di sini ya kawan. Ini agak ini kawan. Cuma ada kalau di sini ini keong, tutut ya. Ini keong ya. Ini belutnya nggak ada di sini. Biasanya jerami-jerami buruk ini banyak tutut, banyak ini apa belutnya, tapi ini nggak ada. Oh, ada nih, satu nih. Nah, wih, nah, kemas tuh, waduh, dapat kawan, dapat nih, kemana tuh dia, belutnya nggak ada kawan, waduh, satu juga, kabur, dia ketangkep, tangan satu kawan, ambil pegang. Ini kalau di sini gaang kawan-kawan, gaang ya. Kalau di sini, wis. Yang sudah buruk. Coba di sini nih. Apa itu? Ini cacing kawan. Cacing ya. Kirain belut. Cacing. Jong lagi kawan. Ini dalam ya. Di dalamnya ada air. Lihat tuh. Jadi belut nggak bakalan ketemu ya. Yang dalam.
yang ada juga kecebong, banyak kecebong di sini. Lihat, ini namanya buyur kalau di kampung saya. Tapi ini enak kata orang-orang yang biasa makan ini, sangat lezat katanya kawan-kawan ya. Nah, lihat, ini kecebong kayaknya. Biasa kebat. Tapi ini biasa di apa? Diambil sama warga ya yang suka ya kawan-kawan. Karena ini katanya enak lezat. Guys, apa? Coba kita cari ikan kecil-kecil ya. Loh, nah. Dapat ya kawan-kawan. Nah. Ini namanya kalau di kita ini bungkreng ya. Tapi namanya saya nggak tahu ikan apa ini. Tapi ini kalau untuk kayak ikan hias ya kawan-kawan. Kayak ikan hias. Lihat. Kayak ikan hias. Ya, bagus kan? Di coraknya ada merah-merah. Ini lihat di tengah-tengahnya ya. Di sini banyak kawan-kawan. Kalau udah bisa apa nyairnya atau nyirupnya bisa dapat banyak ini. Oke guys. Kita taruh dulu lagi aja. Lihat, mantap. Ini adanya di sawah ya kawan-kawan. Namanya ini kalau di kampung saya ini cingir putri. Saya baru ingat ini namanya cingir putri. Oke guys. Banyak kawan-kawan, cingir putri banyak. Saya mau ungkap ini dalam. Soalnya ini air dalam. Ini sangat dalam kawan-kawan. Nah, kita review aja ya. Yang ada di kamp apa? Ini namanya getok. Ya, kawan-kawan. Lihat. Nah. Kelihatan ya? Ini namanya getok. Ini enak juga kawan-kawan. Ini enak juga kawan-kawan ya. Kalau di kampung ini enak ini. Namanya ini kalau di kampung getok, nggak tahu ya dari di kampung kalian namanya ini apa. Oke guys. Guys, lihat ya. Ini bawahnya ya. Mantap kan? Ini enak kan, kawan? Ini dia hidupnya di air. Tidak bisa di daratan ya. Tidak bisa di tempat kering, jadi dia hidupnya di air ya, di sawah-sawah. Banyaknya di sawah-sawah ini. Dia bersama yang tadi yaitu cingir putri ya, kawan-kawan. Ya guys, yuk kita ini lagi. Ini sama ya kayak tadi. Di sini ikan ini apa nggak tahu, makhluk ini sangat pesat berkembangnya ya. Kalau habis panen banyak dia tuh kayak bangkong ya, acelok-acelokan. Kayak bangkong acelok-acelokannya. Ini kecebong kayaknya. Ya ini kecebong, tapi di sini ini biasa suka dimakan ya kalau ya. Kalau warga yang suka gitu ya, tapi kebanyakan nggak suka sih. Oke guys. Oke sahabat, segitu saja ya review saya. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, share, and like. Terima kasih.